Ayam cemani, bulu terbalik, dan ayam cemani bulu lidi ya. Telah dikasih pakan ayam cemani bulu walik dengan ayam cemani bulu lidi. Nah, ini kita lagi proses perjodohan antara cemani bulu walik dengan ayam cemani bulu lidi, kawan-kawan ya. Nah, ini jantannya waliknya kurang dempyok ya, kurang dempyok waliknya. Biasanya kalau waliknya kurang dempyok, ini hasil mix antara ayam cemani walik dengan ayam cemani bulu biasa. Nah, kemudian kita proses ya, percobaan mau kita mix ayam cemani walik dengan ayam cemani bulu lidi, kawan-kawan. Nah, ayam cemaninya bulu lidinya ya. Ini bagus, cakep, hitam. Semoga nanti berjodoh. Sudah nelur juga, cuma belum kita eramkan ya. Untuk ayam cemani ini, pasang-pasangan ini, semoga nanti menghasilkan anakan dengan bulu-bulu yang unik, kawan-kawan. Ini jengkelnya jengkel sumpel, ayam cemani jengkel seperti ini jengkel sumpel, kawan-kawan ya, sumpel telon. Jadi ayam kalau jengkel seperti ini biasanya orang-orang mengatakan cemani Jawa ya. Nah, jengkel sumpel telon ini. Ayam cemani ini prospeknya sangat bagus, kawan-kawan ya. Untuk harganya, kemudian daya jualnya yang jelas itu sangat bagus sekali ya. Karena selain ini kan ayam unik ini, bisa untuk hias, bisa untuk kelangenan ya, bisa untuk ini hobi. Nah, banyak sekali orang yang menjadikan ayam cemani, kalau orang-orang zaman dulu untuk acara-acara tertentu itu saya tidak kurang mengetahui secara detail ya. Nah, ini bulu waliknya ya, semoga nanti menghasilkan anakan dengan kualitas jos. Kalau yang pejantan ini sudah ada anakannya, kawan-kawan. Ini dengan bulu biasa ya, kita jodohkan dengan bulu biasa, alhamdulillah keluar jantan ya, jantan walik lidah hitam, karena ini lidah hitam, kawan-kawan ya. Nah, kita percobaan mix mengenai ayam cemani lidah hitam itu kan butuh proses yang cukup panjang. Nah, kulitannya bagus. Nah, semoga nanti bisa keluar ayam cemani walik lidah hitam, ayam cemani rajek wesi lidah hitam dari pasangan ini ya. Untuk pakan ayam cemani kita pakai ini, kawan-kawan, bekatul, kemudian campuran nasi mineral, dan ini ijo-ijo ini blenderan daun pepaya ya, bagus banget ya ini blenderan daun pepaya ini, lahap banget ini. Nah, itu sangat suka sekali nih ayamnya ini ya. Alhamdulillah lahap. Nah, mungkin itu saja ya sharing-sharing dari kita. Terima kasih sudah menonton, kawan-kawan. Salam rakyat peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.